What's up guys? Okay, balik lagi bersama saya Tole. Kali ini saya sedang bersama Mas Bondan. Halo Mas Bondan. Sehat ya? Episode pertama ini kita mau ngobrol-ngobrol asik sambil nyeduh kopi ya, ngebrew. Kita ini manual brew atau apa nih Mas? Manual brewing. Informasi aja, kita ini berada di Agatis Resto and Adventure, tepatnya di Batu Raden Adventure Forest, tempat saya kerja. Kita sambil tunggu pelanggan, sambil ngobrol asik, ya kan? Sambil ngopi. Nah, Mas Gunan mau bikin apa nih Mas? Kopi apa? Arabica dari Ijen. Ijen tuh mana? Malang. Malang. Oh, ini profil roastingnya apa nih? Medium. Medium. Oke, digilir dulu. Suaranya ini ya, bising. Yang enak namanya mesin grinder ya. Nah, sekarang lagi gerimis di sini, jadi asik banget. Sambil nyeduh kopi, sadu banget ya pokoknya ya rasanya ya. Ya, hai! Kenapa jadi sastopin lo? Berasa ini banget ya. Sedih ya. Oh ya, mudah ya. Di luar hujan, di dalam basah. Enggak, itu. Oh iya, yang hujan di luar, yang basah di dalam. Itu apa ya? Apa itu? Oh, bocor, kening bocor. Yang hujan di luar. Siram kopi. Siram kopi. Okay. Wah, ini asik banget nih. Arabica Ijen, Malang. Tapi oh kita V60 ya. Ayo Mas, sambil ngobrol, sambil bikin kopi, enaknya ngobrolin apa nih? Yang lagi-lagi viral nih. Perceraian. Perceraian. Berasa ini aja kita kayak channel gosip. Ngomongin apa? Gempi. Oke. Okay. Oh, Gempi. Iya, sayang ya. Unyu-unyu gitu kan, aku tuh sayang gitu, kasihan gitu sama orang sayang. Iya. Aku papa, aku mama, kangen, jadi kangen. Yang sayang sama aku siapa? Dia masalah. Seluruh Indonesia mikirin Gempi, yang mikirin nasib saya siapa? Sampai-sampai Vicky Prasetyo protes Gempi yang diurusin terus dia yang ada iya lapas. Padahal dia baru aja bersamaan sampai ngajak gue RT ya? Iya, ngajak gue RT, gila ngeri ya, ngedobrak pintu rusak satu malam itu doang, besoknya yang viral adalah Gempi. Kasian banget ya. Ini media, tonton coba. Jangan aku aja yang dihakimin coba. Oke. Ya, Gempi. Jadi banyak banget tagar ya di Instagram itu, di pencarian ya. Kalau pencarian itu munculnya itu foto-foto Gempi gitu kan. Chef Gempi. Ini wah, ini suatu fenomena ya. Karena memang ya perceraian itu kan hal yang biasa terjadi ya, tapi hal yang tidak diinginkan oleh Allah ya. Jadi kasihan juga buat anaknya, buat saya. Karena memang itu berat kalau misalkan anaknya tahu gitu. Wah, orang tua saya udah cerai. Cuman untungnya Gempi ini masih kecil, jadi belum tahu apa-apa. Tapi suatu saat pasti dia bakal tahu. Nah itu secara psikologis tuh gimana Mas? Kebayang Mas. Gak kebayang ya. Psikologis ya.
aku kasihan banget ya. Masih. Ya itu urusan orang tua sih, ngapain kita gosip? Kita cuma kasihan sama Gempinya. Gempi, gemes-gemes itinya. Tapi masnya mau kan? Gantiin papanya. Ya. Gantiin papanya boleh tuh. Gantiin papanya boleh tuh. Nah, tapi minimal saya harus jadi artis dulu. Makanya saya bikin channel biar bisa nyaingin Gading. Oh ya, ini takaran kopinya gimana nih Mas? Bisa dijelasin nggak teman-teman nih yang subscriber saya ini kan mungkin perlu tahu nih gimana cara menyeduh yang baik. Ayo, silakan. Dengan rasio ya, kali ini pakai 15 gram ya. Suaranya 15 gram untuk 225. 1 banding 15. Berarti gimana tadi 15 gram untuk 225 mili air. Dan tadi kalau misalnya mau V60 itu ini dulu nggak ya? Diatur dulu nggak ini kaliberan? Berapa? Medium to coarse. Medium to coarse. Ini udah ini. Untuk suhu airnya berapa Mas? Nah, di sini saya pakai suhu tingkat tinggi. Oh, 90 lebih. Asik. Kita minumnya pakai gelas Loki. Biar kayak orang-orang. Iya, terkesan tipis-tipis kan lagi ininya nih. Viralnya bahasa kerja tipis-tipis ya, set. Mode tipis-tipis, wis mantap, thank you Mas Bondan. Tapi kalau saya cinta, by the way, subscriber saya buat kalian yang masih jomblo, nih Mas Bondan masih jomblo. Kayaknya yang punya channel juga masih jomblo. Sesama jomblo makanya kita saling mengisi juga. Channel apa? Muhammad Farah sih. Ada keterangan lebih. Apa itu? Ya. Enak aja. Jomblo yang menjaga harga diri pasti. Prinsip. Ya, sama ini. Oh. Kalau saya belum bisa ini banget ya, membedakan rasa kopi gitu kan. Tapi minimal untuk membandingkan itu masih ini ya, habar gitu. Maksudnya kayak susah membedakan gitu. Tapi yang jelas antara Arabica dan Robusta itu ketara banget. Ada asamnya kalau Arabica, kalau Robusta nggak ada gitu kan. Lebih baiknya. Nah ini enak nih. Ini Arabica Ijen. Malang ini enak banget. Ya pas lah buat kalian yang pemula ya, yang nggak terlalu suka bold juga. Ini asik banget, enak. Kalau mau yang bold, Gayo ya Mas, sama Lampung ya. Oh, Lampung Robusta itu bold gitu, dia kopinya bold, enak. Buat yang ini ya, memang benar-benar suka pahit ya. Buat yang hidupnya pahit biasanya nggak terasa. Buat yang buat yang hidupnya udah pahit, Robusta itu nggak ada apa-apa. Oke, Mas Bondan, karena ini episode pertama ya, semoga berlanjut episode-episode berikutnya. Jadi insya Allah saya sama Mas Bondan akan terus mendampingi dalam sesi manual brew di Agatis Resto, ya kan? Sambil ngobrol apa aja. Nah, perkenalan nih Mas Bondan ini sebenarnya orang mana Mas Bondan? Orang Tegal. Enggak kelihatan emang. Gaib. Orang Tegal dan dia betah di Purwokerto. Katanya bau. Bukan bau. Kalau Tegal tuh khasnya apa ya? Teh. Teh.
Oh iya, teh poci. Ya. Kalau nggak teh poci, sama tahu aci. Ya. Nah itu, tahu selawi. Ya. Nah itu, mukanya kayak poci, tapi rasanya aci. Mirip aci. Mirip aci mukanya, putih. Mirip aci, goreng. Tapi setengah mateng. Kenyel. Kenyel. Nah, kok bisa di Purwokerto kenapa, Mas? Wajet jalan ninjaku. Saya pengen kuliah di Semarang. Oh gitu. Tapi ternyata Semarang menolak saya berkali-kali. Gak apa-apa Mas. Purwokerto masih mau menerima Mas. Kamu Purwokerto yang ikhlas. Yang ikhlas menerima orang-orang buangan. Sama. Saya juga dulu pernah daftar kuliah di Semarang, tapi Semarang menolak saya. Dia nggak tahu potensi besar yang saya miliki. Hanya persamaan. Iya. Sama sama nggak diterima. Oke, Semarang nggak tahu potensi-potensi besar yang kita miliki. Ya, Purwokerto doang yang memiliki pandangan luas. Atau Purwokerto itu punya pandangan luas tentang ini, potensi anak muda. Atau kita orang yang kuat dingin. Yes. Kuat dingin, karena kita terbiasa menghadapi dingin sikapnya dia. Dia! Dia! Sendiri. Oke, nah. Mas Bener mulai menggeluti dunia kopi kapan, Mas? 2016. Menyeduh. Emang awalnya ngapain? Bersihin gitu, bukan nyeduh ya? Bersihin ini ya. Cuma minum. Oh, awalnya minum. Oke, okay. Minum kopi di warung kopi. Set lah. Ini sebenarnya tunawisma ya. Iya. Tidur terus di warung kopi. Emang enggak tutup warungnya? Oh, wis luar biasa. Yang punya cowok apa cewek nih? Oh, cowok. Aduh, kacau ini seru menit. Yang punya warung kopi ternyata cowok. Terus. Terus gimana, Pak? Oh, diajarin karena mungkin Mas Bondan anaknya asik gitu kan, agak kumuh. Oh enggak ya, enggak asik ya Mas, mukanya kayak batu bata kotak gitu. Enggak asik-asik. Iya, di ini sedikit ya kan. Nah, terus kemampuannya udah sampai mana? Sampai mesin espresso atau masih manual? Belum Mas. Tahu ya. Tahu oh, ngebal punya mesin belum ya sekali oh gitu jadi lebih maksudnya lebih masih menguasai manual brew sementara ini ya karena tekniknya banyak ya banyak fisik saja kalau makin lama makin bosan emang ada apa aja Mas. Contohnya apa tuh? Contohnya? Asik. Gitu dong. Ayo dong berbagi ini dong. Jenis-jenis kopi apa? Oh iya. Oh gitu ya. Jadi. Iya. Seorang barista itu orang harus pintar ngasah lidah ya. Biar orang ngasah lidah. Oh iya. Jadi lidahnya udah campur aduk. Jadi peka. Karena kita orang Indonesia adalah tipe manusia omnivora. Segala macam dimasukin. Paus yang kemarin meninggal. Plastik kita makan. Iya, kan kita nggak tahu makan makanan mengandung plastik aja kita makan ya kan. Apalagi saya sendiri merokok mas. Nah ya, rokok itu lidahnya udah ini. Emang seorang Q grader itu merokok atau enggak? Kebanyakan enggak ya. Oke. Nah, Mas Bondan ini udah pernah nyeduh seseorang nggak? Yang maksudnya dianggap
menyeduh seseorang atau nyeduh kopi? Nyeduh kopi untuk seseorang yang dirasa berkesan gitu, entah siapa gitu, yang mesti ada kesan tertentu gitu. Apa tuh, siapa tuh? Kemarin malam apa tuh? Osma. Oh, Osma, acara apa itu mas? Acara jazz. Acara jazz. Keren, Osma. Band dari mana tuh? Prancis. Itu yang bikin berkesan. Kenapa tuh? Gak tahu bahasanya mas. Apa tuh mas nih bahasanya gitu? Salah satu bahasanya gak bisa bahasa Inggris. Oh bahasa? Iya, dan dia gak bisa ngomong bahasa Inggris. Sama sekali? Iya, bahasa Prancis doang? Yang saxophone. Ah. Oh yang saxophone ya, yang panjang? Atau yang goyang? Yang gundul, yang botak? Botak. Iya. Osmo dari Prancis. Tapi dia itu ngobrol, dia nggak tahu kita nggak bisa bahasa Prancis. Ah, tapi kalau lari dia berjanji bahasanya cuma kita itu bahasa Inggris. Oh gitu. Jadi agak kita kemungkinan coba tahu oke lilit. Oke, berarti ini Mas Bondan udah nyeduh kopi untuk yang paling ini ya, paling berkesan buat Mas Bondan itu. Mereka? Oh gitu. Saya ini sih kopi nggak tahu itu rasanya rasa apa. Dia langsung tahu. Buah. Sweet forest itu apa? Oh. Dia bisa nggak? Akar kayu manis. Keren, keren. Karena memang setahu saya ya, orang-orang Eropa itu mereka disiplin soal makanan. Jadi dia nggak asal masukin makanan. Makanya kan kita taunya dia makan roti atau apa. Itu bukan karena ini ya, mereka nggak ini. Karena memang budaya mereka, makanan itu hal yang sensitif buat tubuh mereka, buat kesehatan. Kan? Mereka, bahkan pernah ada saya temuin tamu Belgia atau Belanda main ke Batu Raden Adventure Forest dan dia gak mau disuguhin makanan, ya waktu itu ya dia disuguhin gak mau makanan yang mengandung tepung, apapun tepungnya, tepung sagu, tepung beras, apapun, dia gak mau karena memang dia mengurangi hal-hal seperti itu, resiko diabetes dan lain-lainnya untuk ini, mengurangi, mencegah dia supaya tidak apa namanya obesitas ya kan. Jadi memang badannya itu kelihatan segar-segar, dia tahu apa kapasitas tubuhnya. Ya benar, orang-orang yang kesehatan beda dengan saya. Apa aja dimakan, yang penting kenyang ya kan. Ya itu kalau orang Eropa kayak gitu, makanya bukan berarti orang bule itu sombong atau apa, karena memang mereka memperhatikan kesehatan. Terima kasih. Itu kata terima kasih itu buat mereka juga. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Dan jangan lupa juga tonton video saya yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.